pelaku ini pembunuh dari saudara Vina. Nah, ini tanggapan dari keluarga saya sendiri itu apa? Tanggapannya, saya keluarga senang ya, karena selama 8 tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan, tertangkapnya DPO yang sudah kabur itu kan. Cuman dengan Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan tinggal hanya satu, mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar gitu kan. Tapi tanggapan dari keluarga sendiri sebenarnya itu ada berapa tersangka sih yang pada saat kejadian itu? Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egi itu kan ada nama-nama lain mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Berarti langkah kedepannya itu apa untuk pihak keluarga sendiri, untuk kepolisian? Langkah kedepannya ya akan menanyakan itu sih mas. Akan menanyakan yang kenapa yang tadinya 3 jadi 1 gitu. Perlu penuh tanda tanya juga ya, kenapa itu ya? Ya bertanya-tanya juga ya, karena kan memang awalnya 3, kenapa sekarang Polda menyampaikan 1 gitu kan, ada apa, ataukah memang ada kesalahan atau gimana, kan saya sendiri belum tahu ya. Makanya nanti saya akan tanyakan itu bersama dengan lawyer saya juga. Oke.